proses pengalihan lahar Semeru. Jadi ini ya pengerjaannya, akankah masih jebol? Jadi berlapis-lapis ya. Di situ juga ada, di sini juga ada. Nah, di sana itu batu-batu besar juga ini ya, turut membantu pengalihan lahar Semeru. Jadi tanggulnya itu di situ 50 meter dari saya ya, di suket-suket itu. Nah, kalau ini dua-duanya jebol, aduh, akan ini membahayakan warga Kampung Renteng dan Bondeli, guys. Tanpa tanggul ini, warga Kampung Renteng dan Bondeli resah, guys. Jadi ini pelindung satu-satunya dari amukan lahar Semeru. Oke, jadi begitu ya proses pengerjaannya.